Kapan nih dikasih nowe akhiran? Hi everyone, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal Q&A sesuai janji aku. Dan kemarin aku udah taruh question box Q&A-nya di Instagram aku kalau kalian lihat. Oke, di sini aku ada 7 pertanyaan yang aku ambil dari semua pertanyaan kalian. Dan mari kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Thank you. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kak Karen punya Kak Karen punya saudara berapa? Aku 2 bersaudara. Aku punya adik perempuan namanya Karin, yang sebelumnya ngonten sama aku di video aku sebelumnya. Kalian bisa cek. Pertanyaan kedua, gimana kabarmu Ren? Kabar aku baik. Terima kasih. Ketiga, kapan nih dikasih nomor WA Karen? Oke, di sini aku mau bahas sedikit ya tentang nomor WA atau nomor telepon. Jadi nomor WA atau nomor telepon itu bersifat pribadi atau privacy. Ya, aku minta maaf sebelumnya, aku gak bisa nyebarin hal semacam itu, kayak nomor WA atau nomor telepon aku gak bisa nyebarin. Dan juga alamat rumah aku juga gak bisa nyebarin, soalnya itu privacy juga ya guys. Thank you. Nomor 4, food western yang kamu suka. Oke, food western yang aku suka itu spaghetti, steak, terus burger aku suka. Pokoknya fast food. Ya, walaupun gak sehat tapi enak banget guys. Oke, lanjut ya. Nomor 5, bagaimana caranya menjadi artis? Oke, caranya itu, pertama, kalian harus mengasah skill kalian. Nah, kan jadi artis itu ada beberapa pilihan ya. Ada artis sinetron atau artis film, itu skillnya acting. Penyanyi, skillnya nyanyi. Dan masih banyak lagi, kayak ada yang bisa dance, ini itu. Pokoknya artis itu berhubungan dengan seni dan popularitas. Nah, kalau kalian udah siap nih terjun ke dunia artis, kalian akan melewati proses yang namanya casting. Kalau untuk masuk sinetron, iklan, atau film, itu kalian melewati casting. Tapi kalau kalian mau kayak nyanyi atau ini itu, kalian ada yang namanya audisinya. Casting itu apa? Casting itu di mana kalian dites. Kalian bisa nggak sih masuk peran atau tokoh yang mereka minta. Kalau audisi itu juri-juri mau lihat skill nyanyi atau skill dance atau skill apapun yang akan kalian tunjukkan. Nah, setelah melewati proses casting atau audisi, semoga kalian bisa lanjut ke proses selanjutnya yaitu syuting. So, semangat buat kalian yang mau terjun ke dunia artis ya. Emang sih gak mudah, tapi kalau kalian tekunin pasti bisa. Oke. Kakak besok puasa gak? Besok. Oke, guys. Ini kan udah mau lebaran ya. Dan aku agamanya Kristen guys, jadi aku gak ikut puasa. Tapi aku toleransi ya. Bahkan pas duyung itu aku ikut buka bersamanya, buka puasanya. Dan ya, anak-anak duyung itu semuanya toleransi sih. Soalnya kan beda-beda agama ya, jadi semuanya bisa bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. Dan sebagian keluarga besar aku juga ada yang Islam, tapi kita semua toleransi. Dan biasanya sih kalau keluarga besar aku ya, kalau yang Kristen lagi Natalan, mereka juga ikut Natalan. Kalau yang Islam lagi Lebaran, kita juga ikut datang Lebaran gitu. Respect. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Karen kelas berapa? Oke, ini banyak banget dipertanyakan ya. Dan di sini aku mau jawab.
Aku itu kelas 1 SMP dan umurku 13 tahun, ya. Semoga terjawab ya. Masih muda ya, guys. Kayak ada satu pertanyaan lagi bonus ya. Ya, aku enggak usah sebutin sih iniannya. Jadi, pertanyaannya adalah kenapa Kak Karen mukanya boros kalau di foto? Ya, aku sebenarnya enggak mau juga sih mukanya boros ya, cuman aku kayak serius aja gitu kayak. Kayak gitu-gitu gaya-gayanya. Tapi kalau kalian ketemu aku, pasti kalian kaget soalnya aku enggak sesuai di foto. Aku muka aslinya masih anak-anak, guys. Dan faktor makeup merubah wajah seseorang gitu. Oke. Aslinya aku masih rusuh, guys. Gitu dong. Aslinya aku masih rusuh, guys. Dan aku enggak tinggi-tinggi banget, aku pendek gitu. Oke, segitu dulu ya buat hari ini kayaknya. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oh ya, jangan lupa kalau kalian pengen ngecek updatean aku, di sini Instagram aku. Jangan lupa di follow. Thank you, bye-bye.